Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio. Dan di video kali ini gue mau berbagi cara untuk melakukan donasi crowdfunding ke klan untuk menguasai wilayah pulau ya. Jadi di sini ada perebutan wilayah pulau gitu antar klan. Yang menguasai pulau nanti bakal mendapatkan apa gitu, gak tahu sih ya. Intinya kalau kita donasi ke klan yang nantinya memenangkan pertarungan ini, menguasai wilayah, kita bakal mendapatkan jatah harian ya, berupa gold dan juga item yang dari map yang dikuasai oleh klan tersebut ya, yang kita donasikan. Oke, caranya pergi ke City Hall. Ini City Hall klan, dan ya kita pergi ke NPC yang pakai jas, dan ini adanya cuma di kota klan. Kalau kalian belum join klan ya kayaknya nggak bakal bisa mengakses fitur ini ya, jadi harus join klan dulu. Nah, di sini chat ke NPC yang pakai jas di samping tangga di dalam City Hall klan, kota klan. Oke, kita klik aja, dan yang atas ini adalah informasinya ya seputar fitur ini ya, silahkan ditranslate kalau mau tahu artinya apa. Nah, ini dia, kita pilih yang bawah ya, kita pilih yang bawah ini, dan inilah dia. Jadi di sini ada berapa map nih, 1 2 3 4 5 ya, ada 5 map ya, dari gurun, terus hutan, terus snow, salju, dan ini rawa, yang terakhir gunung ya. Oke, jadi kalau dia kebuka lagi bisa donasi, itu dia bakal muncul tombol seperti ini ya. Ya, ini diklik aja, dan ya nanti gua bakal kasih lihat. Nah, kalau yang merah kayak gini dia masih ketutup ya. Jadi belum dibuka, kita belum bisa donasi ya. Nah, di sini kita bisa donasi ke klan kita sendiri kalau klan kita mendaftar untuk perebutan wilayah di wilayah tersebut ya, ini di wilayah hutan. Nah, kalau klan kita lagi ikut event ini, kita bisa donasi ya di sini ke klan kita, atau kita bisa donasi ke klan lain ya. Yang kalau mau donasi ke klan lain sih, cari aja klan yang udah banyak skornya ya. Nih, gua kasih contoh nih. Sekarang ini klan Indo TM ya, klan yang gua naungi sekarang lagi ikut nih pertarungan perebutan wilayah gurun ya, di map gurun ya. Ini bisa dilihat yang atas ini map gurun ya, ini dia. Ini adalah map gurun, dan diklik yang ini apa ya? Ini gue nggak tahu apa nih, kayaknya reward sih yang bisa kita dapatkan dari sini ya. Ini berupa gold dan juga item batu yang dari gurun. Dan kalau klik yang ini tuh apa itu ya? Nggak tahu sih. Ya silakan dipelajari aja, itu ditranslate aja. Dan ini gue contohkan aja untuk donasinya dulu. Diklik yang oranye. Nah, ini adalah list guild ya, atau clan yang lagi daftar untuk pertarungan ini ya. Nah, di sini ada nih, kan ada skornya nih. Ini 191.500 sampai per 200.000 ya, mentok 200.000. Dan ada lagi ini dan ya ini. Ya, jadi ini yang paling banyak sekarang itu si klan Indo TM ya. Ini klan gua, ini klan Indo TM ada 191.000 skornya. Nah, kalau tombol yang kanan ini adalah list untuk klan-klan yang mungkin udah poinnya udah maksimal ya. Jadi di sini kalian tinggal pilih aja nih mau donasi ke klan mana, atau bisa diketik nama klannya mungkin di sini ya. Oke, ini dia Indo TM. Ya pokoknya seperti itulah kira-kira ya. Jadi ya kalau udah ada nanti klik yang ini ya untuk searching klannya. Nah, sekarang gua mau donasi ke klan Indo TM. Jadi ini kita klik ya klannya, diklik seperti ini, dan ini bisa dicek ini apa ya? Ini rewardnya mungkin. Nah, untuk donasi ini kan 197.200 per 200.000, berarti tinggal beberapa poin lagi ya. Dan kita donasinya itu pakai poin aktivitas kita selama di pulau yang bersangkutan. Kalau ini pulau gurun, berarti poin yang didonasikan itu adalah poin kita selama beraktivitas di pulau gurun, entah itu mau menyelesaikan misi ataupun looting ya. Jadi di sini ya dipilih aja nih mau donasi berapa banyak, 200 sampai dengan ya ini sampai sebanyak-banyaknya ya. Kalau gua sekarang mau donasiin semua poin yang gua punya 2800 poin untuk pulau gurun ya. Ini gua mau donasiin semuanya, mungkin ini kayaknya udah limit juga sih ya. Kita klik aja yang tengah lagi, yang oranye ini ya, tombol orange. Dan ya kayaknya sih ini udah mentok ya, si Indo TM kayaknya udah masuk ke sini ya. By the way, gua kayaknya belum donasi dah ini. Wah, udah limit. Serius ini. Gua belum donasi, ini udah limit loh guys. Kita cek coba poin gue masih ada nggak? Oh, nggak ya. Gue tadi udah donasiin yang gue punya semuanya. Ini udah nggak bisa lagi. Oke, gue udah nggak. Masih ada guys, di sini masih ada poin nih. Oke, jadi yang ini limit ya. Yang ini limit tadi.
Ya, gue sebenarnya masih ada poin ya. Ini kita cek ada berapa banyak poin yang tersisa di gue ya. Oke, jadi gue cuma punya 200 poin lagi ya. Berarti tadi gue udah sukses donasi ke klan Indo.TM ya. Jadi kira-kira seperti itu ya cara untuk donasinya. Tadi udah kita contohkan. Dan pakai poin aktivitas kita selama di pulau yang bersangkutan ya. Jadi semakin banyak aktivitas kita di pulau tersebut, maka poin yang kita dapatkan bakal semakin banyak juga ya. Ini dia poinnya. Bukan pakai gold ya, jadi pakai poin. Nah ini klan Indo.TM udah penuh ya. Ini udah 200 ribu per 200 ribu dan dia udah masuk ke list ini dia. List yang udah maksimal ya donasinya. Yaudah ini tinggal ditunggu aja. Dan nanti kalau si klan Indo.TM ini memenangkan perebutan wilayah untuk wilayah gurun ini ya, jadi kalau udah ditutup dan yang menang yang menguasai wilayah gurun ini adalah klan Indo.TM, maka untuk semua orang yang donasi ke klan ini bakal mendapatkan hadiah setiap harinya ya. Nah di sini gue sebenarnya bisa ngecek nih gue dapat hadiah apa aja sih dari sini. Coba kita cek dulu ya. Oke ini dia. Nah nanti gue bisa mendapatkan 700 emas batangan, 70 batu ini dari gurun ya, dan uang sebanyak 2800. Itu bakal dikirim setiap hari ke kotak surat di rumah kita ya. Oke seperti itu cara donasinya. Dan kita udah donasi ke Indo.TM. Dan selebihnya sih sama ya. Ini untuk map-map lain juga sama seperti itu. Donasinya pakai poin aktivitas kita di pulau yang bersangkutan ya. Dan ini juga ada bukaan untuk pulau hutan, tapi gue nggak bisa donasi, kenapa ini ya? Mungkin belum dibuka atau udah ada pemenangnya ini ya. Ya pokoknya silakan dicek aja di NPC yang ada di dalam City Hall di kota Klan di NPC ini ya. Silakan dicek kalau lagi ada yang open donasi, silakan didonasikan aja. Cari yang klannya itu udah banyak ininya ya donasinya ya. Jadi kesempatan kita untuk bisa ikut mendapatkan rewards kalau klannya itu menang ya lebih besar ya. Tapi ya kalau klan kalian sendiri atau klan aliansi kalian itu lagi buka donasi di situ ya, silakan dibantu untuk donasi ya. Biar kita bisa menguasai area tersebut. Intinya saling kerjasama, saling bantu ya. Yaudah oke, jadi kayaknya segitu aja guys cara untuk mendonasikan crowdfunding untuk klan untuk menguasai wilayah pulau ya. Dan kayaknya cukup sampai di sini dulu aja. Thanks buat yang udah nonton dan subscribe. Semoga berguna dan sampai jumpa.